Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana Jepang, tidak perlu repot merogoh kocek dalam-dalam untuk terbang ke negeri matahari terbit itu. Di Little Tokyo Enichisai, Anda akan merasa seperti berada di tengah-tengah kota Tokyo. Pemirsa, kalau Anda melihat ornamen ini, mungkin Anda mengira saya sedang berada di Jepang ya. Bukan, bukan. Saya masih di Jakarta kok, pemirsa. Tapi di acara Little Tokyo Enchisai 2013. Nah, di sini bagi Anda yang menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang, atau mungkin bermimpi untuk pergi ke Jepang, Anda bisa merasakan sedikit nuansa Jepang di festival ini. Festival yang sudah dilaksanakan keempat kalinya ini bertempat di Blok M Square, Jakarta Selatan. Di sini, para pengunjung bisa menemukan berbagai hal yang berhubungan dengan kebudayaan Jepang. Ada stand yang memamerkan baju sumo, juga perhiasan khas Jepang. Tak ketinggalan, pengunjung juga bisa mencicipi makanan khas Jepang. Seperti makanan kesukaan Doraemon, yaitu dorayaki. Ada juga bola-bola isi daging gurita yang disebut takoyaki. Dan kue berbentuk ikan berisi pasta kacang merah yang dinamakan taiyaki. Pengunjung pun datang dengan beraneka kostum. Mereka memakai kostum tokoh kartun Jepang favorit mereka, lengkap dengan makeup wajah hingga aksesorisnya. Seneng aja untuk apa namanya berkostum ria seperti ini. Soalnya kan kalau misalnya di tempat biasa saya nggak akan bisa seperti ini, gitu. So Yuki, what do you think about this festival? It's very nice, very good match of the Japanese and Indonesian culture. Tiap tahunnya, festival ini dikunjungi lebih dari 200 ribu orang dan telah menjadi agenda pariwisata tahunan Jakarta. Bagi Anda yang belum sempat datang ke Little Tokyo Enichisai ini, jangan khawatir. Karena festival ini akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Dari Jakarta, Astri Megatari dan Haryo Februarianto melaporkan.